ada salah satu subscriber saya menanyakan tentang masalah minyak yang dipakai Bu Ida ya. Apakah itu minyak bintang, Mbah Loreng? Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Soho Salam Waras. Kairing angin kang sumribit midit, mugio lolan panjenengan sami. Tansah binaringan pengayoman, katentreman, kesehatan, kelancaran, kesuksesan saking Gusti Kang Maha Agung. Jumpa lagi ya bersama Mbah Loreng. Nah, tema kali ini saya mau membahas Bu Ida lagi ya teman-teman. Ada salah satu subscriber saya menanyakan tentang masalah minyak yang dipakai Bu Ida ya. Apakah itu minyak bintang, Mbah Loreng? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, jawaban saya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau masalah minyak atau kesaktian-kesaktian yang dimiliki Bu Ida itu, saya pun juga kurang memahami ya sebenarnya di sini ya. Kalau masalah minyak, entah itu minyak bintang, entah itu minyak apapun jenisnya, saya pun juga nggak memahami. Alangkah lebih baiknya teman-teman itu tanya langsung kepada orangnya, bukankah begitu lah? Lebih tepatnya daripada nanti kita salah untuk mengucapkan ya, Pak. Salah bisa, mengucapkan bisa nyasar-nyasar, bisa nyasar nantinya kayak gitu. Apapun yang dilakukan oleh Bu Ida mengenai minyak merah atau minyak apapun itu, selagi dia itu berjalan di atas dharma-dharma kebaikan untuk menolong sesama hidup, saya dukung, saya serujuk sama beliau ya. Bukankah begitu ya, Pak ya? Oh. So pasti. Ini sambil tunggu nasi ya. Order nasi ini tadi. Terus dulu ya, teman-teman. Daripada kita itu menjelek-menjelekkan orang lain, lebih baik kita itu ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan seperti ini lah. Bisa ngopi, bisa ngerokok, iya kan, Pak ya? Itu lebih baik. Yang pastinya saya tetap setuju sama Bu Ida Daya ya. Beliau sangat-sangat orang yang penuh kasih sayang, menolong tanpa pamrih terhadap siapapun, dan sifatnya dia pun juga penuh kesabaran seperti ibu-ibu ya. Kami ternyata ya ibu ya, Pak, iya. Bukan bapak ini. Hakikat keibuannya Bu Ida. Ya, nah, luar biasa. Yang memang patut dicontoh oleh ibu-ibu yang lain itu, Pak. Nah, iya. Memang seperti itu ya, ya? Iya. Memang jiwa-jiwa keibuannya ini memang patut memang dicontoh. Harus dicontoh ini. Untuk ibu-ibu ataupun calon ibu. Calon ibu ya? Iya. Calon ibu. Nah. Ya, kalau lihat dia kan, apa ya, kayak pasiennya yang bentuknya kayak apa, ya masih ditanggapi. Terus dia pun juga mengatakan, ini konten-konten kan mengatakan jika ada yang bisa disembuhkan, ya disembuhkan. Apabila tidak bisa, ya kita mengatakan tidak bisa. Jadi, nah, itu benar. Dia dipaksa, ya. Dia tidak memaksa. Atau menyombongkan diri, atau ya, dia jujur apa adanya. Dia jujur. Cuma buat teman-teman untuk melihat channel-channel yang lainnya yang intinya channelnya isinya mengenai Ibu Ida Daya, jangan sampai terpengaruh ya. Jangan sampai terpengaruh apabila ada hater-hater atau pembenci-pembenci Ibu Ida Daya. Tonton sampai full videonya dan pahami setiap kalimat-kalimat yang diutarakan oleh channel-channel sebelah ya. Bukankah begitu, Ayah? Iya, artinya biar gak gagal paham. Nah, garis besarnya itu agar teman-teman semua gak gagal paham.
enak kayak gini aja loh, Lur. Merokok gitu. Iya. Kalau masalah minyak merah itu saya kurang paham. Apalagi minyak bintang itu saya pun juga kurang paham. Ada yang komen di channel saya, ngopinya kurang jauh. Ya, ngopinya kurang jauh, dolane kurang ado. Ya enggak apa-apa, bagus. Maklum, saya ini orang desa ya. Orang desa, orang pelosok dan orang kampung enggak pernah kemana-mana. Pojokane Jakarta atau pojokane Kalimantan pun saya pun juga kurang paham ya, teman-teman. Taunya hanya di rumah terus. Terus kalau menurut Bapak kalau minyak merah itu gimana, Pak? Barangkali mempunyai pendapat lain. Ya, kalau saya jelas nggak kurang paham masalah kaitan minyak merah itu ya, Pak. Kurang paham juga. Buta, ya? Sama sekali nggak paham ya. Yang penting Ibu Ida Daya ini menolong dengan caranya dia sendiri. Betul. Apapun alatnya ataupun minyaknya, itu terserah. Iya. Sebenarnya yang penting poinnya kan itu, Pak. Dia penolongnya dan yang betul-betul nyata dia menolong. Dan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun ini ya. Yang saya ikuti selama ini memang itu. Nah, di situ. Yang saya ikuti selama ini. Tapi kenapa ya kok banyak-banyak orang membenci ya sekarang ya? Katakan beliau ini orang kayak gini ya. Gitu ya. Kan ada yang bilang itu di konten-konten sebelah ini. Ibu Ida itu biasa saja. Mungkin kalau memang biasa saja, kenapa dia tidak mengikuti Kak Ibu Ida? Mungkin di sini pro dan kontranya di sini. Mungkin dengan kehadiran Bu Ida Daya ini, mungkin ada yang dirugikan atau yang diuntungkan di sini ya. Biasanya kalau kita itu berobat habis ratusan juta itu pun juga nggak akan sembuh juga ya. Tapi kedatangan Bu Ida Daya ini free, tanpa memungut biaya sedikit pun, yang langka kan itu selesai, bahkan pengobatannya pun tidak terasa sakit itu loh. Inilah itu, yang langka kan itu betul-betul mulia ya kan gitu ya. Atau bisa saja kan itu orang-orang yang tidak sempat tertangani oleh Bu Ida sehingga dia mengeluarkan statement sesungguhnya yang tidak jelas. Atau bisa saja karena dia merasa kecewa, jauh-jauh datang ternyata Bu Ida tidak sempat menangani. Bisa saja orang akhirnya ngomong yang enggak. Karena memang blogatnya si yang putih ditolong. Ya, tapi ini kan hanya sebagai prediksi saja. Tapi yang paling pokok kan kita kan melihatnya itu betapa mulianya Bu Ida menyempatkan diri untuk kepentingan orang lain. Yang orang yang memang tidak bisa berbuat apa-apa ditolong akhirnya mendapatkan keajaiban dari Tuhan itu yang paling luar biasa. Nah, yang penting kita doakan Ibu Ida semoga beliau ini sehat, amin, banyak rezekinya, amin, dan dapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, amin, khususnya ya. Oke ya teman-teman, sahabat Mbak Loreng. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar selalu mengikuti channel-channel saya yang selanjutnya biar enggak ketinggalan ya. Oke, sekian. Terima kasih. Matur suwun.